Ini kami di Kota Palangkaraya. Tanggal berapa ini? 29 ya, 29. 29 September 2023. Ini pengalaman pertama kami mengalami kabut asap. Jadi udah beberapa minggu ini kabut asap, tapi hari-hari ini makin buruk. Jadi kita bisa memantau dari aplikasi. Ada banyak kok aplikasi untuk memantau kondisi udara di sekitar kita. Saat ini statusnya Palangkaraya itu sangat buruk gitu. Aku nggak ngerti bacanya, tapi biasanya yang bagus tuh 30-an gitu ya. Ini kita di Palangkaraya udah sampai 288, statusnya sangat tidak sehat. Jadi ada yang statusnya sehat gitu ya. Buruk. Tidak baik untuk kalangan tertentu. Kalau ini betul-betul tidak sehat. Jadi ini jam 1 siang. Tapi karena itu asap, namanya kabut asap. Teman-teman, kabut di gunung pun, oh kalau kabut di gunung masih bisa agak kelihatan. Ini juga agak kelihatan kalau di luar. Jadi kalau di dalam rumah, itu sebenarnya kita nggak bisa benar-benar lihat. Tapi sebetulnya kalau kita punya ventilasi-ventilasi yang besar, itu bisa masuk. Dan di rumah kami ini ventilasinya cukup besar. Karena kamar ini ber-AC, ini udah ditutup sebelumnya ventilasinya. Tuh, itu udah ditutup, udah ditutup. Tapi ada banyak ventilasi yang belum ketutup. Karena sehari-hari di sini kan sangat panas, makanya dibuatlah ventilasi besar-besar di rumah. Tapi begitu beberapa tahun sekali ada kabut asap, mulai deh asapnya masuk ke rumah. Serba salah. Jadi kita mesti kurung, kalau mau hemat listrik ya kurung diri di satu kamar, nyalain AC. Begitu AC dimatikan, itu kerasa perih di mata, perih di tenggorokan, perih, tapi nggak kelihatan. Namanya di dalam rumah tuh nggak terlalu kelihatan. Kalau di jalanan ada asap-asap. Jadi kalau yang nggak tahu tuh, saya kira aja kemarin saya kira itu orang bakar-bakar asap, bakar-bakar sampah. Nggak taunya itu kebakaran hutan. Nah, saat ini saya lagi bikin untuk nutup ventilasi-ventilasi. Paling murah ya ini nih. Jadi, tahu kan kalau yang untuk clipping tuh ada plastik laminating. Tuh, plastik laminating. Terus kita kasih double tape deh, kanan-kiri, atas-bawahnya kasih double tape. Nanti ini dipakai untuk menutup ventilasi. Jadi ini harganya nggak terlalu mahal. Ini selembarnya 1.000, lalu double tipnya ini 8.000. Tapi kayaknya ini yang 8.000 nih, akhirnya saya mix sama yang punya di rumah deh, yang kecilan. Gitu, soalnya boros ini. Paling bisa kepake untuk 5 aja nih, untuk 5 lembar ini, 4 atau 5 lembar. 8.000, 1.000-an. Ya, untuk nutup ini mungkin sekitar, untuk nutup ventilasi di rumah kami ya, yang sebagian besar juga ada ketutup sebelum-sebelumnya karena ada ruangan-ruangan ber-AC, itu mungkin habislah 30.000 untuk nutup ventilasi, nggak apa-apalah daripada asap masukan. Dan ini gampang dicopot lagi, jadi nanti kalau udah asap nggak ada, musim panas ya, ini kita copot lagi supaya udara seger tetap bisa masuk ke dalam rumah. Nah, kebakaran hutan itu karena apa sih? Iya, ada orang yang membakar sampah, ada. Sengaja membakar lahan, ada. Kenapa orang bakar lahan? Ini sambil nonton, kita sambil ngerjain ini. Kenapa orang bakar-bakar lahan? Karena kalau dibakar, itu lebih cepat dan lebih murah harganya daripada kalian coba membayangkan nyabitin, menyabit rumput sekian puluh hektar lahan sawit. Jadi ada yang sengaja kalau pas musim panas dibakar. Tapi kan nggak bisa kontrol, jadi merambat kemana-mana. Apalagi nih Palangkaraya nih, tanahnya tanah gambut. Nah, bawah-bawahnya kan juga karena keringnya, biasanya kan berair, gambut kan biasanya berair. Cuman karena musim panas, bawahnya pun jadi kering. Akhirnya justru api itu tersimpan di bawah. Di atas nggak kelihatan, dikira udah mati, padahal di bawah masih ada. Tuh, tanah gambut tuh kayak gitu tuh.
Makanya sangat susah memadamkan api di Kalimantan. Tapi karena saking panasnya di musim kemarau, mungkin di daerah itu nggak ada yang bakar lahan. Lempar abu rokok, rokok gitu ya. Ini ya, kan pasti ada tuh yang nyala-nyala, terbang ke bawah angin, kebakar. Terus, apa namanya, ranting-ranting bergesekan, itu juga bisa menimbulkan percikan api kan, kayak zaman dulu kan nggak punya korek, bikinlah. Ini bikinlah namanya api dari menggesek-gesek, menggesek-gesek batang pohon. Jadi deh kebakaran di mana-mana gitu ya. Nah, sekarang kita lagi ngalamin yang namanya kabut asap. Kondisinya udah memburuk sekali. Cuman karena anak-anak masih sekolah, saya sih nggak tega ya. Ngeliburin anak nggak kabur gitu ke Jawa bisa aja, kabur ke rumah eyangnya di Lampung bisa aja, cuman anak sekolah kasihan juga dia kalau di sana nggak ketemu temen. Selagi di sini masih bisa, masih dan sekolah pun masih masuk, biarin deh di sini aja dulu, kita masih bisa atasi ya sebisa mungkin pakai masker kemana-mana. Sampai rumah udah masuk kamar, kurung di kamar dengan AC. Nanti kecuali kalau katanya dulu pernah keadaan sampai buruk banget ya, keadaan sangat memburuk sampai sekolah-sekolah diliburin karena katanya udah merah semua langitnya sampai merah, baru mungkin ya udah urgent kita perlu kalau kesehatannya benar-benar nggak mendukung kita perlu kabur pulang ke Jawa deh. Cuman logis aja sih gini, banyak juga anak-anak di sini kan yang nggak bisa kemana-mana atau udah mau asep separah apapun itu anak-anak tetap harus ada di sini toh. Jadi saya sih nggak memaksakan diri ya, baru ini sedikit terus pulang ke Jawa, enggak lah, kita lihat aja. Logis aja anak-anak di sini juga stay di sini aja nggak apa-apa kok gitu. Jadi saya sih stay aja deh. Yang penting tuh pendidikan anak bisa jalan terus, walaupun sekolahnya kita itu bisa aja sih, apa namanya, kan dia sistemnya seperti homeschooling. Ih, bagus banget tuh di mana nih ya, karena sekolahnya sistem homeschooling bisa aja sebetulnya dia tuh saya bawa pulang ke Jawa lalu kerjain tugas-tugas aja dari rumah itu bisa. Cuman yang penting itu ketemu temen, ketemu langsung guru, interaksi. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya, kita bayangin aja ada kok anak-anak ya dari bertahun-tahun lalu juga anak-anak tuh stay di sini aja dan baik-baik aja, sehat-sehat aja. Jadi selama masih oke, nggak terlalu kondisi kita juga bagus, minum vitamin, minum banyak buah, makan cukup, makan sehat, stay. Berdoa, semoga cepat hujan dan itu harus hujan deras berhari-hari ya, nggak bisa cuman hujan sehari doang atau hujan tiap hari tapi cuman sejam sejam itu nggak bisa, karena ada gambutnya itu di dalamnya itu. Ih, ini di mana sih, bagus banget. Oh, Maldives, pantas aja gitu teman-teman. Kondisi nanti kita pantau lagi ya, kondisi kabut asap di Palangkaraya ya.